Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Saman sekat suara rakyat menjadi-jadi bawa kerajaan pimpinan PH. Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN menyifatkan tindakan pemimpin kerajaan PHBN menyaman mana-mana pihak yang mengkritik mereka sebagai satu kegilaan baru. Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat turut berpendapat kerajaan gabungan pimpinan PH itu juga menyekat kebebasan dan kreativiti anak muda di media sosial. Bagaimanapun menurutnya, walaupun kedua-dua tindakan itu dilakukan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, diambil sejak kebelakangan ini, beliau yakin anak muda terus menzahirkan sokongan mereka kepada PN. Selain kegilaan menyaman sesiapa saja yang mengkritik mereka, kerajaan gabungan pimpinan PH ini juga menyekat kebebasan dan kreativiti anak-anak muda di media sosial. PN yakin anak muda yang sayangkan negara akan terus menzahirkan sokongan maupun kritikan mereka mengikut cara dan kreativiti di platform pilihan mereka. Mereka tidak akan berhenti daripada menyuarakan apa yang mereka perjuangkan demi kepentingan.